selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenai saya lagi untuk 7 saham yang pertama SEN, kedua BBYB, ketiga BNBA, keempat BGTG, kelima Aces, keenam RALS, dan ketujuh LPPF kita langsung saja ke saham pertama ada SEN yang hari ini ditutup rebound ya akhirnya ke harga

Net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, sen diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start technical, Star technical sen cukup bagus karena sen bisa dibilang rejection dari area support kemarin dia juga jebol support, tapi hari ini dibawa naik dan rebound dengan volume. Walaupun nggak signifikan, tapi lebih besar dari dua hari volume sebelumnya. Jadi peluang sen kalau dilihat akan lanjut menguji resistennya 300% jadi untuk sen ini juga kemarin saya ada beli tiga hari yang lalu saya cut loss di 278 tapi saya buyback lagi di bawah di 260 tadi ya udah lumayan profitnya. Kalau tadi harusnya saya masih minus sekarang saya sudah berbalik profit. Kemarin saya ada beli waktu dia rebound di tanggal 8 Juli ya saya belinya di 9 Juli ini di harga 290 cut lossnya di 278 dan sekarang lumayan tadi ada buyback di 260 jadi misalnya dua hari yang lalu saya nggak cut loss besok send rebound dan sampai 290 saya baru BP tapi karena saya beli di 260 tadi ya karena melihat ada kesempatan saya coba lagi spekulasi buy dan kalau besok ke 290 saya udah profit sekitar 12% nih itulah keuntungannya kalau beli sesuai trading plan kalau cut loss ya cut loss Nih tadi saya 78, saya cut loss sekitar anggap aja 5% dan saya profit sekitar 12%. Nih, udah profit nih. Nah, anggap aja beli di 260 sampai 290 aja 11%. Tadi cut lossnya anggap aja di 5%, sekarang udah profit 10 sampai 11%. Nah, itu bedanya kalau kita trading pakai cut loss. Gak masalah cut loss tipis, nanti buyback di bawah kalau ada tanda-tanda pembalikan arah kan tadi saya lihat sepertinya dia akan ada pembalikan arah karena dia coba mengarah ke support tapi kemudian ditarik naik dan volume meningkat ada beberapa indikator yang saya lihat juga bagus ya saya lagi spekulasi baik tapi dengan skenario kalau ternyata dia berbalik arah kempes lagi saya akan kan -kan cut loss seperti itu aja jadi untungnya dia benar-benar tetap dibawa naik tadi kan sempat naik turun juga dia tapi akhirnya tutupnya pas di harga tertingginya hari ini jadi kalau besok dia ke 290 ya kemungkinan juga saya akan jual atau di 300 atau saya pasang trading stop yang penting saya amankan dulu profit jadi seperti itu untuk sen kalau saya lihat besok masih berpotensi terdekat 280 sampai 300 target kenaikan kalau dari harga sekarang ke 300 masih bisa naik 8% ya mungkin aja ya karena sen juga sudah reject area support jadi bisa dikatakan sen mempertahankan supportnya 260 support minornya memang ada di sekitar di area ini ya 280 jadi kemarin saya cut loss di 278 jadi seperti itu untuk sen kita langsung saja ke sem kedua ada BBYB yang hari ini ditutup di harga 560 terkoreksi 5,08% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBYB didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BBYB kalau dilihat kondisi seperti ini koreksinya volumenya kecil ya dan setelah kemarin membuat candle Beris Angle Pink hari ini dia melanjutkan penurunan. Kalau saya lihat ya memang dia reject area ini area 560. Kalau dilihat ya memang ada support ya tapi kalau dengan kondisi seperti ini agak rawan juga kalau bapak ibu mau coba spekulasi buy yang penting jebol 560 cut loss misalnya cut lossnya di 545 atau 540 jadi sekitar 4 sampai 4,5% cut loss saya karena kalau BBYB itu jebol 550 ada peluang bahkan bisa sampai 500 jadi seperti itu mending cut loss dulu buy back lagi di bawah jadi seperti itu ya untuk BBYB ya kalau besok rebound ada peluang bagus jadi bisa aja coba spekulasi buy tapi tetap skenario nya kalau dia melanjutkan penurunan apalagi jebol 550 cut loss saja karena ada potensi mengarah kalau dilihat story sebelumnya bisa ke 525 sampai 550 atau bisa dengan scanner seperti ini ya untuk BBYB jangan beli dulu di area 550 misalnya dia koreksi ARB beli aja nih kalau dari harga sekarang ke ARB-nya ya ke 525 nah Bapak Ibu bisa coba beli di 530 kalau dia ARB di 525 atau 520 cut loss saja karena ada potensi lanjut sampai 500 bisa seperti itu juga ya tapi tetap ada skenario lain kalau ternyata dia nggak ARB langsung rebound ya ketinggalan yang mana cocok lah kalau mau coba beli di harga penutupan hari ini skenario nya kalau mau sampai ARB di bawah 5% ke kan mana yang cocok ya jadi banyak strategi dan profit itu bisa didapat dari berbagai macam strategi yang penting punya trading plan kalaupun nggak mau cut loss siap dibawa sampai ARB ya boleh aja sekitar 6% tapi kalau mau cut loss dulu juga boleh ya tergantung masing-masing coba aja kalau menurut saya alternatif kedua ya coba tunggu aja sabar tunggu aja di, kalau dia dekat-dekat ARB coba spekulasi baik kalau ditarik naik ya itu kesempatan tapi tetap resiko ada ya jadi yang penting itu siap dengan resikonya dan siap mengeksekusi kalau skenario nya harus cut loss buat trading plan itu penting cut loss itu juga penting karena memang ya nggak mungkin selalu jual pasti untung pasti ada ruginya jadi seperti itu. Tapi kalau kelamaan nanti juga Bapak Ibu akan mengerti sendirinya bagaimana strateginya ya. Dulu juga saya seperti itu, jarang cut loss, nggak rela apalagi masuk banyak di 5% ruginya itu kan agak besar. Tapi ternyata setelah saya pelajari ya memang harus cut loss. 5% itu udah tolerir menurut saya ya. Jadi seperti itu. Kecuali memang saham-saham yang memang ada jangka panjangnya ya udah hot aja tapi memang harus mengerti dulu atau memahami fundamental perusahaannya. Jadi seperti itu. Untuk BBYB kita langsung saja ke saham ketiga ada BNBA yang hari ini ditutup juga hampir ARB tadi ke harga 1335 terkoreksi 5,98%. Kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BNBA diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara teknikal, BNBA membentuk candle anomali dan dikonfirmasi hari ini. Tapi koreksinya hari ini cukup dalam. Kalau besok lanjut penurunan, hati-hati. Mending cut loss dulu. Kalau misalnya besok turunnya lebih dari low-nya saat membuat candle anomali ini. Candle anomali ini low-nya ada di 1305. Nah, kalau besok dia jebol 1300 jual dulu kalau saya lihat ada potensi bisa ke 1100 untuk target penurunannya kalau dia ada pantulan di 1300 jadi dia reject area neckline double bottomnya ini ya di 1120 sampai 1125 ini kan double bottom jadi bisa aja dia uji dulu kan ini dia baru breakout Nih dia baru breakout di tanggal 12 Juli, kemudian dia membuat candle anomali, bisa aja dia koreksi dulu, retest supportnya 1125 ini, baru mantul lagi. Kalau memang mau arahnya ke atas, bisa juga dia langsung rebound. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu lah? Untuk beli BNBA. Misalnya nyicil di 1335 dulu. Kalau misalnya ke 1200 sampai 1160 cicil lagi dengan skenario kalau jebol 1100 jual bisa seperti itu juga atau yang mau aman ya tunggu di bawah kalau memang dikasih kesempatan masuk di harga 1120 sampai 1125 beli cut loss kalau jebol support bisa seperti itu juga ya jadi seperti itu untuk BNBA hari ini BNBA koreksinya volume kecil lihat besok kalau besok dia rebound dan bisa membuat candle sampai naik di atas 1440 ya harusnya bisa lanjut targetnya 1600 untuk BNBA nah seperti ini pergerakan range sideways GBA itu bisa aja dibergerak bergerak di range harga supportnya 1125 dan resistennya 1600 seperti itu kita langsung saja ke saham keempat ada BGTG yang hari ini juga ditutup terkoreksi 5,75% ke harga 131. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BGTG didistribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BGTG juga perlu hati-hati ya. Walaupun sekarang BGTG itu ada di area support. Supportnya ada di 130 hari ini juga koreksinya dengan volume kecil jadi ada peluang kalau memang BGTG ini mau mengarah ke atas besok rebound tapi kalau misalnya dia jebol 130 ada peluang dia ke 120 mending kalau misalnya ada yang mau coba spekulasi buy cut loss saja kalau jebol 128 Misal beli di harga 131 jebol 128 cut loss karena ada potensi BGTG lanjut turun sampai 120. Kalau memang dia mau mengarah ke atas harusnya besok ada ribbon atau minimal membuat candle doji atau ribbon tipis tutupnya di atas 135 bisa seperti itu untuk BGTG indikator MACD membantu golden cross tapi masih melandai belum tajam mengarah ke atas bar chart di atas nol juga masih terbentuk saat koreksi hari ini juga volumenya kecil lihat besok kalau mampu ribbon bagus untuk BGTG kita langsung saja ke saham kelima ada Aces yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,54% melanjutkan penurunannya kemarin ke harga 1470 kalau dilihat transaksi asing masih net buy kalau dilihat dari broker samarinya Aces diakumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal kalau saya lihat Aces bisa dikatakan false breakout karena dia udah tiga kali menguji EMA 200 dan gagal hari ini dia jebol support 1525 dengan volume jadi dengan kondisi seperti ini ada peluang Aces menutup gap di 1420 jadi potensi Aces besok lanjut turun kalau mau coba spekulasi buy coba di area bawah aja sekalian di daerah 1420 atau 1410 kalau jebol 1400 cut loss karena kalau terlihat dengan kondisi seperti ini, Aces itu bisa bergerak di range harga supportnya 1.400, resistennya 1.500. 20. Nah, Aces akan bergerak di area ini. Ini harga tanggung daripada beli di harga tanggung. Mending sekalian di bawah. Tunggu aja di bawah. Kalau dia jebol support cut loss karena potensi akan bisa aja membentuk double top. Eh, tapi kalau saya lihat aman. Sepertinya ya akan ada pantulan di 1400 bisa aja dia nutup gap dulu ini di 1420 seperti itu untuk Aces wait and see aja dulu sabar nggak perlu tiap hari trading yang penting kalau punya saham-saham potensial yang benar-benar cocok dengan Bapak Ibu ya dan teknikalnya bagus coba aja spekulasi baik tapi jangan beli di harga tanggung belinya ya dekat support atau buy on weakness seperti itu untuk Aces kita langsung saja kesam ke saham ke-6, ada RALS yang hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 5,38% ke harga 615. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, RALS malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS jebol support sideway-nya. Kalau dengan kondisi seperti ini, walaupun memang dia reject area support waktu di tanggal 1 Februari 2021 dia reject. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya kalaupun rebound mungkin ras cuma retest saja lagi support atau resistennya 650 terus dia melanjutkan penurunan karena ini sudah breakdown ya dan dia juga membuat low baru. Target selanjutnya kalau saya lihat Ralci itu bisa sampai 580. Nah, kalau untuk ral ini mending sekalian beli di bawah bisa di 560 atau sekalian sampai 530. Karena ada potensi juga RALS masih melanjutkan penurunan kalaupun dia rebound ya paling rebound terbatas uji resistennya yang dulunya itu support sideways-nya di 650. Apakah bisa beli di harga sekarang? Mending hindari dulu. Walaupun ada potensi rebound, tapi kalau reboundnya sebentar aja terus dia berbalik arah, koreksi lagi bahaya katosnya lebih dalam kalau bapak ibu tertarik ya boleh boleh aja cuman saya nggak sarankan teknikalnya lagi jelek untuk ral saat ini ya seperti itu untuk Rals, kita langsung saja ke saham terakhir. Ada LPPF yang hari ini auto reject bawah ke harga 2230 tar koreksi 6,69%. Ternyata baru tahu saya dua kali ARB ya. Rals nih, hari kemarin juga di ARB. Malah asing net buy. Kalau dilihat dari brokot samarinya, LPPF didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal LPPF setelah empat kali oh, coba uji resisten 2600 dan gagal di akhirnya ARB dua kali dan sekarang ada di area support apakah bisa mantul? ya kemungkinan bisa tapi kalau mau coba spekulasi buy yang penting kalau jebol 2200 cut loss saja ya karena ada potensi LPPF melanjutkan penurunan bisa sampai 2 ribu. Jadi perlu hati-hati kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang. Yang penting kalau jebol 2200 cut loss saja. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Apakah LPPF sudah mematahkan tren? Belum. Ini dia baru koreksi, ya bisa aja dia membuat swingnya. Dan juga ya LPPF lagi membuat swing low-nya. Nah, swing low-nya ini nggak tahu di mana. Apakah dia akan mendekati EMA 20 di 2100? dia sampai membuat swing low nya di sini bisa aja. Nah kalau bapak ibu mau coba spekulasi buy, coba aja nanti kalau misalnya dia koreksi lanjutan besok ya antri di 2100 yang takut beli di harga 2230 ini ya coba antri di 2100 kalau jebol 2000 cut loss. Jadi kisaran cut loss-nya ya di sekitar 4 sampai 5%. Bisa seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk RPPF. Kalau saya lihat ada masih potensi untuk lanjut turun kalau market Besok masih ajak koreksi, jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk bapak, ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan, bapak, ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi bapak, ibu, dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan. Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya dua di bakal. Sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan.